Halo Baraya, kabar Kuningan Jabar. Hari ini saya sedang motoran ya ke Blok Cipadung, Desa Sindang Panji, Cikijing Majalengka, di mana musibah longsor terjadi pada Selasa yang lalu ya, masih lama maksudnya. Nah teman-teman, jadi inilah jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Majalengka dan kesananya ke Ciamis, Tasikmalaya, di mana Blok Cipadung ini merupakan salah satu desa atau blok yang ada di Sindang Panji, Cikijing Majalengka, yang rawan longsor ya teman-teman. Jadi sudah beberapa kali desa di depan sana nanti terjadi lawan longsor, dan bulan Maret April ini terjadi juga longsoran yang menyebabkan terputusnya akses, sehingga diadakannya buka tutup ini ya, buka tutup lalu lintas, sehingga yang depan buka bisa maju, yang di sininya diberhentikan dulu. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk masyarakat supaya bisa melewati setelah sebelumnya dikeruk teman-teman oleh beko ya di sekitaran longsoran. Yuk kita lihat. Kita bisa lihat hari ini saya melewati Cipadung ini dan ada penutupan untuk kiri jalan, dan yang kanan jalan itu bisa masuk teman-teman. Nampak ya ada antrian panjang, dan karena saya pakai motor jadi saya berusaha buat ke depan, karena biasanya motor tuh ada di depan dan mobil ke belakang ya, di belakangnya begitu teman-teman. Nah inilah adalah suasananya, teman-teman bisa lihat di sekitaran jalan Cipadung ini. Memang kenapa longsor, karena memang di sebelah kiri kita ini ada perbukitan ke atas ya, dan banyak pohon-pohonan sebetulnya, dan di sebelah kanan kita ini adalah jurang. Jadi ini mirip dengan jalan Cadas Pangeran sebetulnya ya, cuman nggak tahu kenapa, mungkin sudah takdir. Yang sebelah kiri ini kan dia bukit ya, ke sebelah sana tuh ya ada pepohonan, itu yang sering longsor daerah situ. Jadi mungkin karena kurangnya akar tanaman ataupun karena tanahnya yang labil, sehingga ini tuh sering sekali longsoran teman-teman. Dan saya sedang menunggu saat ini, cukup lama, lumayan sih sebetulnya, karena simulasi arus supaya ditutup buka ini atau tutup buka ini dimaksudkan supaya ada kelancaran, karena kalau bareng-bareng maju itu akan mengalami permasalahan, karena di depan sana tuh ada jalan yang kecil ya, jalan kecil, sehingga kalau dua jalur itu nggak akan mungkin bisa masuk. Makanya karena longsoran ini juga ada, bukan hanya dari longsoran di sebelah kiri kita dari perbukitan, tapi juga longsoran dari jalan yang ke bawah ke jurang. Jadi ya kedua sisi memang cukup cukup mengkhawatirkan jalan ini mungkin ya teman-teman. Dan ada beberapa wacana sebenarnya kita sebagai masyarakat pernah dengar ya, mungkinkah jalan ini dialihkan atau buat jalan yang baru atau diperbaiki, ya kita tidak tahu ya, karena memang masih dalam kajian pemerintah provinsi katanya, dan provinsi juga Kabupaten Kuningan dan Jawa dan Majalengka, karena memang ini adalah area yang menghubungkan antara Kuningan dan Kabupaten Majalengka teman-teman. Nah saya bisa jalan nih sedikit-sedikit ya, harus hati-hati juga karena kalau sudah maju seperti ini otomatis yang sebelah kanan di sana dihentikan. Jadi kita bisa mengambil arah kanan, tapi tetap hati-hati, kadang ada juga mobil yang masih telat ya dia majunya, sehingga pas kita ini langsung bahaya juga begitu kan teman-teman. Oke, ini iring-iringan kami akan menuju ke Kecamatan Cikijing ya teman-teman. Bisa lihat tuh di sebelah kiri memang sudah ada beton-beton penyangga yang memang tahun yang lalu juga pernah longsor di sini, tetapi sudah diperbaiki. Dan teman-teman bisa lihat juga sebelah kiri ya, itu tebing, kemudian ke sebelah kanan kita itu adalah jurang. Jadi memang kontur tanahnya dan suasananya juga sangat
ya mengkhawatirkan kalau lagi hujan ya teman-teman. Makanya saya melewati jalan Cipadung ini menghindari hujan, biasanya pagi atau siang. Kalau udah sore atau malam saya pun agak khawatir juga, takutnya hujan besar turun kemudian terjadi longsor susulan. Nah teman-teman lihat di sebelah kiri ya, itu adalah gundukan tanah, dari atas merupakan longsoran, dan sebelah kanan juga sama, setelah dibersihkan itu juga cukup bahaya juga karena di sebelah kanan kita juga ada jurang ya. Jadi jurang ini tuh kalau dilihat dari arah Cikijing memang itu ya kelihatan sekali teman-teman. Nah kita lanjutkan perjalanan. Nah, nampak tuh di sebelah kanan mobil yang dari belakang juga ngebut-ngebutan karena memang agak lama tadi nunggunya, sehingga memang perlu diadakannya kontrol oleh pengendara motor. Kalau bisa jangan bablas kanan ya, tetap di kiri, karena memang kanan itu kadang dipakai buat mobil nyalip teman-teman, seperti itu. Tapi yang dari sebelah depan itu tidak ada mobil karena sudah ditahan di sana di depannya ya, di sekitaran belokan yang mau ke Kecamatan Cikijing teman-teman. Tuh. Jadi ruas jalur jalan ini tuh memang ada yang di bawah, ada yang ke atas, jadi dia melingkar ya teman-teman. Dan saya sering sekali lewat sini dulu, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, dan dengar-dengar memang jalan ini tuh pernah pada waktu longsor kemarin memakan korban, tetapi hanya jadi cerita masyarakat saja ya. Satu orang katanya pemotor yang tertimbun oleh longsor, dan alhamdulillah sudah ditemukan jasadnya, begitu teman-teman. Nah hari ini hari Senin tanggal berapa nih, 4 April saya mulai melewati ini. Dan kenapa ramai, karena memang sedang ada mudik teman-teman. Jadi ini saya mudik ke Majalengka, kebetulan ke istri, dan saya melewati jalan ini ya. Dan alhamdulillah sebenarnya lancar, jalan ini lancar, tidak terlalu rame karena memang tadi ada buka tutup arus lalu lintas. Tapi tetap hati-hati karena kalau hujan juga kita kadang licin ya, karena ada tanah merah yang ke aspal kemudian kena air, itu juga mengakibatkan licin. Ya, tetap hati-hati. Apalagi di jalur Cipadung ini juga jalannya tidak lurus tapi berkelok-kelok, sehingga pengendara motor ataupun mobil harus tetap waspada terhadap kondisi lalu lintas di sini ya. Nah, saya pun enggak berani nyalip karena memang belokannya cukup tajam-tajam di sini, dan teman-teman bisa lihat di sana ini adalah penutupan arah dari arah Cikijing menuju ke Kuningan. Jadi pemotor di depan biasanya seperti ini, dan nanti diselangi oleh beberapa meter itu ada pengendara mobil. Dan alhamdulillah banyak sekali pemuda-pemuda di sana, baik dari kedua belah desa mungkin ya, Cikijing sama Cipadung, itu membantu kita untuk nonstop 24 jam mengatur lalu lintas. Jadi cukup rapi dan cukup lancar dengan adanya seperti itu. Dan saya mengharapkan kalau teman-teman mau kesini jangan melewati malam-malam ya, karena takutnya malam-malam hujan dan terjadi longsor susulan teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ya begitulah kondisinya teman-teman. Yang mau ke Kuningan dari Tasik, Ciamis atau menuju ke Cirebon pasti melewati blok Cipadung ini di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat teman-teman. Demikian informasinya, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.